Orang ramai dinasihat agar mengelak daripada membeli produk makanan dari Thailand sehingga kesahihan status halalnya diperolehi. Sebahagian produk makanan dari Thailand yang dijual di negara ini didapati belum mendapat kesahihan status halal. Untuk itu, perbincangan dengan pihak agama Islam negara terbabit akan diadakan segera. Kalau boleh, kita tak mau kata kalau inilah sebab kita tak dapat pastikan ia halal tidak halal. Sebab itulah, kalau kita dapat pastikan ia tidak halal, memang kita larang umat Islam kita beli. Tapi sekarang kita tak pastikan sehinggalah kita dapat maklumat daripada Thailand kaitan dengan senarai barang-barang tu.